Ketemu lagi dengan Amena di Naruto, kita bakal lanjutin story-nya. Sekarang kayaknya agak pendek story-nya, cuma 2 pertarungan, tapi kita lihat. Kalau yang kemarin agak banyak pertarungannya. Yang ini, atau bukan, oh ini dulu. Kalau yang ini udah, ini. Beyond that. By this episode, yes. Oh ini teh cerita sesudah ini, sesudah pas waktu dihancurin. Obito diselamatin oleh Madara, tapi Madara udah sangat tua. Terus nanti Obito itu mengambil nama Madara untuk nih melanjutkan misi dari Madara. Udah sangat terluka parah, jadi Obito itu gak bisa kembali ke jalan ninja seperti yang dulunya. Tapi di sini itu masih belum nih, masih belum ngeliatin yang dibunuh sama Kakashi. Madara juga udah sangat tua, dia di ini disupport dari ini kekuatan dari Hashirama. Hantu dari Uchiha. Uchiha Madara. Banyak beranggapan bahwa Madara itu telah mati pas waktu pertarungan dengan Hashirama. Karena Hashirama menang, terus dia juga kelihatannya ngebunuh Madara. Tapi Hashirama juga telah kebohongi oleh Madara. Madara itu bisa hidup lama, walaupun ini di tempat persembunyiannya. Hai, hai itu adalah cinta, tapi kalau cinta itu yang paling ini, yang paling sangat berharga di keluarga Uchiha. Mereka itu bisa meningkatin kekuatannya dengan sangat besar ketika mereka kehilangan cintanya, kayak ini kehilangan anggota keluarganya ataupun kehilangan ininya, kayak kehilangan yang orang yang disukainya. Seperti Sasuke kehilangan ininya hampir semua klannya. Terus kehilangan juga Itachi. Kalau Madara kehilangan adiknya. Kalau Obito kehilangan Rin. Shirojetsu. お前らを見た時は度肝抜かれたけど、魔像から作られたんだっけか？そのデクに。
からすると君の方がデク人形だけどね。そうそう、人間のくせに体半分は僕らと同じ人造体なんだからさ。Tapi juga di ini di tubuhnya diganti setengahnya karena terluka sangat parah. Jadinya dia tuh dibantu sama Madara untuk ngemuluhin dulu Obito. Nanti Obito menjalankan misi dari Madara. Tetapi pas terakhir itu Madara ini mati terus dibangkitkan lagi oleh Kabuto. Di sini Obito masih belum jahat, masih belum kelihatan sifat jahatnya. Kalau pas waktu udah ngelihat temannya mati, yaitu Rin atau yang disukainya, dia baru mulai ini membenci dunia. Jadi dia mau melanjutkan mimpi Madara untuk menguasai ini bumi, untuk menjadikan ini genjutsu. Faig. Tapi kalau di animenya mah atau di manganya mah nggak ada Faig ini. Guru-guru jutsu. Masih elemen angin. Katon jurus api. Tapi agak lama nih beberapa kali itu udah mati lagi. Berapa satu pukulan kick cuma satu pukulan aja ini teh, hanya mainnya lumayan kalau di Katon. Langsung beberapa. Ini karakter pas waktu cobain Sekai. Kepalanya. Oh, ini baru yang aslinya. Kemana nih tadi yang ini? Yang guru-gurunya. Di batas itu ruang batasnya. Enak di Katon. Sekali pukul. Op, nope. Tapi masih belum ini juga. Mulai. Sekarang tebak-tebakan lagi kayaknya. Sebelah mana ya? Ini kan ya. Bener kan? Kenapa? Hop, menyingkir. Bahaya. Nice, 4 langsung. Ultra kill. Sekali pukul semua. Mana lagi? Ini lagi. Kenapa di tengah terus ini teh? Menyingkir. Katon terus api. Ops. Nope. No. Oh, lah masih ada di sini. Kirain udah ke atas lagi. Nope. Sedikit lagi, Hekaton. Nice. Tinggal sisanya ini. Oh, udah. Ops. Satu lagi. Nice. 48. Defeat.
Tapi memang terlalu gampang. Almena belum terkena damage untuk satupun. Tapi tetap kalau untuk mengikuti cerita mah harus ini. Harus kita kayak kalah dulu atau yang lainnya. Setengah tubuhnya oleh di iniin, diobati oleh White Jetsu, Shiro Jetsu. Masih merindukan timnya, tim Kakashi sama Rin. Nah sekarang ini merupakan apa ya? Bagian rencana dari Madara untuk mengendalikan ini, mengendalikan Obito. Ini juga dipakai Obito pas waktu Makusuk Akatsuki jadi Tobi ataupun ngendaliin Akatsuki dari belakang. Jadi pemimpin bayangan Akatsuki. Sebelum kematiannya memang Kakashi itu berjanji kepada Obito untuk bisa melindungi Rin. Tapi tragis sekali pas waktu di sini ini Obito itu ngelihat Kakashi ngebunuh ininya, bunuh Rin dengan Chidori. Oh ini penglihatan dari mata yang udah dikasih ke Kakashi. Tidak diperlihatkan lukanya karena kayaknya disensor untuk ininya, untuk gore-nya di sini. Kalau di manga di kelihatan banget bolongnya jantung Rin. Desa kabut Kirigakure melawan dari Kirigakure. Kirigakure yang termasuk ini desa yang ini sangat keras didikannya. Wah, lumayan sekarang. Areanya besar sekali kalau dicampur sama ini Shiro Jetsu. Kalau Kirigakure itu pas waktu pendidikan dia itu sangat sadis. Jadi pertama mereka itu sekamar dengan temannya. Pas sudah lama dia membangun pertemanannya. Pas sudah itu teh pas terakhir untuk bisa menjadi
shinobinya, mereka harus membunuh temannya. Beda lagi dalam kasus Jabuja. Jabuja itu digituin juga untuk pendidikan ninjanya, tapi dia membunuh semuanya, bukan hanya teman yang paling dekatnya atau teman yang ininya seruangannya. Pas waktu udah kasus itu, pendidikan di Kirigakure dibedain lagi. Kalau Konoha itu termasuk pendidikan yang ini biasa-biasa saja, tidak terlalu sadis seperti yang negara-negara ninja yang lain. Terus kalau Konoha itu tipenya itu jarang nyerang untuk negara lain, kecuali kalau shinobi yang dari Ne, yang bawahan Danjo. Itu baru ini mau ini ngelakuin apa aja, walaupun ini tangannya itu kotor oleh dosa. Lap trigger. B. Secret action complete. 72, banyak sekali lawannya. Kalau Kirigakure terkenalnya ninja-ninja itu kayak Jabuja. Kalau yang kage-kagenya mah paling juga Mei, yang perempuan yang mempunyai ini bisa jurus lava, elemen lava, tanah sama api. Terus termasuk Hoshigaki Kisame juga. Di sana itu ada ninja khusus, yaitu ninja orang ini apa ya, 7 pedang. Jadi orang yang bisa mengendalikan jago dalam ilmu pedangnya. Kalau Kisame itu dulu itu mencuri pedang ini, pedang yang ya be nice, perang Nasame Hada. Jadi bukan milik Kisame dulu, tapi dulu itu yang agak siapa ya namanya, Amin kurang tahu sih, yang agak gendut dicuri dari ini, dari dia. Karena Kisame juga ini termasuk ninja yang sadis. Pas waktu misi teman-temannya gak bisa ngikutin, dia ngebunuh para temannya karena ngelambatin misinya, padahal ada temannya yang baik juga, Sugetsu. Terus kakaknya juga, Sugetsu itu tergila-gila kepada ini pedang 7 shinobi yang berpedang. Kakaknya juga termasuk salah satunya. Kalau kakaknya itu yang bisa nguasain yang semuanya pedangnya. 144. Kalau di Kirigakure yang biju spesialnya itu ekor ketiga. B, nice. Wow, sadis sekali. Sedang rage Obito-nya. Kalau untuk bawahan Jabuja yaitu Haku. Haku kelihatannya seperti cewek, tapi dia itu cowok. Jadi salah satu ninja Kekkei Genkai yang mempunyai jurus khusus yaitu es, atau yang bisa ngerubah ininya, elemen yang awalnya menjadi es. Terus kecepatannya luar biasa. Terus dia itu tahu persis di mana untuk ininya, untuk apa ya, untuk nancepin jarumnya, karena dia itu senjatanya pakai jarum. Pas waktu Jabuja lawan Kakashi, Jabuja udah terdesak, Jabuja itu diinin, dilemparin oleh jarumnya Haku kena bagian lehernya. Kakashi itu mengiranya udah mati karena dia udah dicek sama dia. Pas itu mah cuma decoy aja. Pas dibawa sama Haku, dia diselamatin pas waktu udah nih berpisah dengan Kakashinya. Obito tekiyo zenin taoshichatta kara daijoubu. Tada Kakashi dake wa mirogashita mitai. Ma kidetsu shite ta kara nani mo mite nai kedo. Katsute no nakama dake ni miren ga atta ka. Chiga. Dou demo yokatta. Pas sudah ngelihat kejadian itu, Obito mulai tidak peduli kepada Kakashi ataupun dunia ini. Udah mulai terpengaruh oleh ini, oleh Madara, oleh mimpinya Madara untuk menunjukkan ininya, dunia impiannya, Mugen Tsukuyomi.
その作り方は至極簡単だ。要は俺の作り出した現実世界に全ての人間を連れて。Jadi orang semua orang-orang di dunia itu bakal dihipnotis untuk ini, untuk mengikuti keinginan Madaranya. Jadi nanti itu genjutsunya dikebulanin pas waktu bulan itu nyebarin ke bumi. Suki no me, mata bulan. Kalau Rinnegan itu dari Sharingan pertamanya. Kalau apa ya, orang-orang yang khusus bisa ningkatin ininya, kekuatannya menjadi dari Sharingan menjadi Rinnegan. Gedomazo. Oh, snap. Kurojatsu. Jatsu hitam. Setengahnya dari Madara. Kurojatsu, tapi terakhirnya ada cerita lagi tentang Kurojatsu itu. Tapi nanti Amina bakal ceritain. Nah, sekarang mengambil nama Uchiha Madara untuk membangkitkan grup Akatsuki yang dipimpin dulu oleh Nagato dulu. Inhale and S. Pertarungannya sangat gampang ini, mah tidak melawan pertarungan shinobi-shinobi yang besar. Bisa S, Amina ke defense sedikit. Kalau yang pertama perfect. Episode ini sudah, nanti kayaknya Amina ngelanjutin ke sini dulu. Kalau ini ada juga nih. Untuk episode sekarang dicukupkan sekian. Terima kasih telah menonton. Bye.